Oke bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Boy JTS Channel. Kali ini saya ingin membahas tuntas tentang Silet London Bridge Gate. Rekomendasi untuk para-para potong rambut se-Indonesia, se-Jawa Timur. Adalah bentuk dari Silet London Bridge Gate. Jadi isi dalam satu pak 20 biji isi di dalamnya, dan per satu bungkus itu isi 5. Kenapa silet ini sangat recommended? Karena ini adalah silet paling tajam dan paling banyak yang digunakan para barbershop, para potong rambut se-Indonesia. Untuk harganya ini adalah 50.000, kadang naik 5.000. Nah, seperti itu. Oke, bosku, ini adalah yang 100 ribuan, beda sama yang murah, yang murahan. Jadi warnanya lebih agak pudar gitu, yang 100 ribu ini yang asli, dan ini yang murah lebih terang, lebih pekat. Maka di sampingnya ini nomornya 1 yang murah, dan kalau yang 100 ribu itu angkanya nomor 2, angkanya 2 di belakang. Jadi bedanya itu. Jadi selama pemakaian tajamnya sama rata. Jadi saya kalau lagi beli silet tidak langsung lihat, tidak perlu lihat angkanya, langsung saya beli, dan ini sangat bagus sekali, sangat tajam meskipun murah ataupun mahal. Jadi tidak ada pengaruhnya sama sekali. Sudah saya aplikasikan berkali-kali, tetap tajam dan bisa terasa. Kalau tidak tajam bisa diganti. Oke, kita lihat dalamnya isi siletnya. Tampak seperti ini. Jadi ini adalah silet stainless yang berbahan besi, macam besi. Oke, langsung saja kita pasang ke alatnya ini, ke razornya. Nah, kita ambil satu biji di dalam sini siletnya, yang itu aja. Oke, kita bagi dua, ini isinya 2, jadi kita patahkan. Jadi jikalau ini stainless, jadi ini awet, tidak mudah tayen dan berkarat. Jadi itu kualitas terbaiknya. Kita patahkan siletnya, posisi ada di bungkusnya, jadi jangan dilepas bungkusnya agar tidak berisiko kena tangan. Oke. Ini aku dulu pernah beli silet cool, silet ini yang KW, yang agak murah. Itu beda, ada bedanya sini guys. Ini guys, di pemotongan, pas motong anu itu. Nah, jadi yang pertama, silet KW ku bener apa, modelnya kayak stainless ini ya guys, kayak stainless. Tapi itu dia neyeng guys, neyeng. Dan ciri utama untuk mengetahui itu, warnanya itu logamnya itu agak silet dan berwarna gitu, kayak ada pelanginya gitu guys. Kalian kelihatan ya, ada pelanginya gitu. Kalau langsung kelihatan, ini ada pelangi-pelanginya gitu. Kalau yang stainless asli itu warnanya semi-semi putih guys, gak terlalu logam gitu ya. Seperti ini, agak putih-putihan. Kemudian membedakannya lagi pas saat pemotongannya. Tadi kan mudah kan, cek gitu langsung kepotong karena apa, berarti hanya baja. Baja, kan sifat baja itu kalau dipatahkan enak, cek gitu. Nah kalau yang KW itu, anu guys, nggak langsung patah. Kalau diukur ya, ini kalau saya betul ya. Saya potong ya. Nah itu sulit guys, nah bisa dilihat ya. Nggak langsung patah tapi melengkung. Ini berarti ada campuran besinya, karena sifat besi itu elastis guys ya. Loh, sulit, ini yang KW ya, full KW. Kita lanjut, kita simpan. Ini mungkin kita pasang ke namanya razor. Ini agak, rusak guys, razor ya guys. Jadi ini bukanya razor ini seperti ini. Ini ada kontrolannya. Nah, seperti ini. Jadi kita guys.
kita masukin yang ini. Ya, kita tinggal masukin aja. Di sini ada lok-lokannya sudah. Kita tinggal masang ini. Nah, ini sudah. Mungkin kita agakkan dikit ini, mungkin biar nggak lari-lari ya. Nah, ini dikit. Oke, set. Nah, ya, kurangnya seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal ngorok, guys. Cara megangnya pun, ngobrol-ngobrol. Cara megangnya pun gini, ini kelingkingnya dengan ini buat kelingking. Nah, buat lahannya. Mungkin yang ini cara tik-tik-tik-tik-tik, seperti itu ya. Tik-tik-tik, krek-krek-krek. Seperti itu, pokoknya, oke. Kita duduk, set. Nah, seperti itu, guys. Nah, itu saja bosku. Jadi, silat London Bridge ini sangat rekomendasi untuk kalian para potong rambut. Jadi, ini sangat murah meriah sekali untuk kalian coba. Itu saja review dari saya. Semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa subscribe, juga boleh.